Ketua Umum Pengkot Persaudaraan Kempo Indonesia atau Perkemi Palembang, Sudan Pratama mengatakan, Sorinji Kempo Dojo Sukarame sudah berdiri sejak tahun 2009 atau sekitar 11 tahun yang lalu dan sudah banyak pengalaman dan prestasi yang diraih. Dengan jumlah kensi yang terdaftar di Perkemi Kota Palembang mencapai 440 kensi dan yang aktif latihan setiap minggu mencapai 50-70 kensi. Dari 6 dojo yang terdaftar di Perkemi Kota Palembang antara lain Dojo Seberang Ulu 2, Dojo Aneka, Dojo Klasi, Dojo Ogan, Dojo Sukarame, dan Dojo Pusri. Dojo Sukarame adalah termasuk dojo yang sangat berprestasi. Terbukti kensi-kensinya berhasil menyumbang beberapa medali emas dan medali perak untuk Provinsi Sumsel dan Kota Palembang pada ajang Porwil Bengkulu, Porprov Prabu Muli, dan Porprov Lubuk Linggau beberapa tahun yang lalu di nomor Randori dan nomor Embu. Di ajang Porprov tahun kemarin, hampir seluruh 5 emas yang kita peroleh dari Kota Palembang berasal dari atlet atau dojo Sukarame. Nomor apa Randori itu, Pak? Nomor Randori, ya betul. Yang jelas tahun depan kita akan mengikuti 3 ajang yang sangat bergengsi. 1 Pobda, 2 Poknas, 3 Porprov. Mudah-mudahan dari dojo Sukarame bisa menyumbang atletnya untuk mengikuti 3 ajang tersebut. Ya, Pobda Sumsel, Popnas sama Porprov Sumsel ya. Ya. Kensi-kensi Dojo Sukarame juga pernah mengikuti Kejurda dan Kejurnas Kempo dengan hasil yang cukup membanggakan, yaitu merebut medali emas. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan.